Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis biodata Instagram, zodiak, dan umur asli para pemeran drama Not Yet 30. Drama ini bercerita tentang kehidupan tiga teman wanita yang berusia 30-an. So Ji Won, yang diperankan oleh Jong In Son, seorang penulis komik web populer. Dia mengunjungi kantor perusahaan penerbitan komik webnya. Di sana dia bertemu cinta pertamanya, yaitu Lee Seung Yu, yang diperankan oleh Kang Min Hyuk. Mereka mengenal satu sama lain saat bersekolah di SMA. Lee Seung Yu sekarang bekerja sebagai asisten manajer untuk tim perencanaan di perusahaan penerbitan web komik. Sementara itu, So Ji Won terlibat dengan Cha Do Hoon yang diperankan oleh Song Jae Rim, yang menyutradarai film yang didasarkan pada webkomiknya. Di lain pihak, Iran Ju, yang diperankan oleh Hani, bekerja sebagai penyiar. Hang Ngoyong, yang diperankan oleh Cha Min Ki, menjalankan sebuah kafe. Suatu hari, mantan pacar Hang Eun Young muncul di hadapannya. Sementara itu, Hyung Jun, yang diperankan oleh Baek Song Chol, bekerja paruh waktu di kafe Hong Ngayong. Dia memiliki perasaan untuk penyiar Iran Ju dan menyatakan perasaannya padanya. Inilah biodata para pemeran drama Not Yet 30. Yang pertama ada Jong In Son, yang berperan sebagai So Ji Won, lahir pada tanggal 25 April 1991 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 30 tahun, bersodiak Taurus, golongan darah O, sudah membintangi 7 film dan 12 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis luar biasa di tahun 2018. Inilah Instagram asli Jong In Son. Yang kedua ada Han Yeon, yang lebih dikenal dengan nama panggung Hani, yang berperan sebagai Iran Ju. Lahir pada tanggal 1 Mei 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Bersodiak Taurus, sudah membintangi 1 film dan 4 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Ia juga merupakan anggota grup K-pop EXID. Memiliki adik seorang aktor bernama An Tae-hwan. Inilah Instagram asli Hani. Yang ketiga ada Cha Min-ji, yang berperan sebagai Hong Ngayong, lahir pada tanggal 29 April 1990 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun, bersodiak Taurus, tinggi 172 cm, memiliki nama lahir yaitu Gi Min-ji. Sudah membintangi 5 film dan 13 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Cha Min Ji. Yang keempat ada Lee Chae Won, yang berperan sebagai asisten Yoon, lahir pada tanggal 27 Februari 1989 di Cheongju, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun, bersodiak Pisces, tinggi 170 cm, golongan darah AB, mempunyai adik laki-laki seorang aktor dan juga anggota grup K-pop FT Island yaitu Lee Jae-jin. Sudah membintangi 2 film dan 4 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Lee Chae Won. Yang kelima ada Song Jae Rim, yang berperan sebagai Cha Do Hoon, lahir pada tanggal 18 Februari 1985 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun, bersodiak Aquarius, tinggi 180 cm, sudah membintangi 7 film dan 15 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Song Jae Rim. Yang keenam ada Baek Song Chol, yang berperan sebagai Hyung Jun, lahir pada tanggal 10 Maret 1999 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 22 tahun, bersodiak Pisces, tinggi 185 cm. Drama Not Yet 30 adalah drama pertama buat Baek Song Chol. Inilah Instagram asli Baek Song Chol.
Yang ketujuh ada Kim Ji Song yang berperan sebagai peran pendukung, lahir pada tanggal 30 Oktober 1996 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun, bersodiak Scorpio, tinggi 169 cm, sudah membintangi 3 film dan 8 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Kim Ji Song. Yang kedelapan ada Gang Min Hyuk yang berperan sebagai Lee Seung Yu, lahir pada tanggal 28 Juni 1991 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 30 tahun, bersodiak Cancer, tinggi 184 cm. Ia adalah drummer band pop rock Sea in Blue. Sudah membintangi 2 film dan 9 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 2 penghargaan selama karirnya, terakhir di tahun 2016 sebagai aktor luar biasa. Inilah Instagram asli Gang Min Hyuk. Itulah beberapa informasi tentang pemeran drama Not Yet 30 yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.